Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Hidup harus dijalani dengan kebaikan. Hidup harus diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Jangan diisi dengan hal yang rumit, dengan hal yang ruwet, dengan hal yang susah, dengan hal yang tidak nyaman. Yang mengisi itu adalah kita sendiri. Anda yang mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang susah. Anda juga yang bisa mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang baik. Apa yang mau Anda isi tergantung pilihan Anda sebetulnya. Tapi banyak orang kadang tidak menyadari itu. Banyak orang merasa hidupnya itu sudah berjalan apa adanya. Hidupnya sudah berjalan sesuai dengan takdir yang Tuhan tuliskan. Padahal tidak. Tuhan sudah menakdirkan kita sebagai manusia yang punya hak untuk mengubah hidup. Yang punya hak untuk memilih mau diisi apa hidup kita yang sekali ini. Apakah diisi dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang menyedihkan, atau diisi dengan hal yang membahagiakan, tergantung kita, tergantung Anda. Anda yang punya hak untuk memutuskan, mau pilih yang mana, mau diisi yang susah atau diisi yang baik. Sama ketika Anda mau minum, Anda punya hak untuk milih mau minum apa. Mau minum air mineral saja, atau meminum es teh, atau minum es teh manis atau es teh tawar. Terserah Anda, Anda punya hak untuk memilih hidup Anda. Punya hal untuk mengisi hidup Anda. Hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, saya membuat audio ini jam 23 lewat 24 menit. Saya membuatnya di ruangan kerja saya. Saya tadi baru menulis artikel baru di blog saya yang firmanpatama.wordpress.com. Anda bisa baca di situ, banyak saya membuat tulisan di situ untuk membuat banyak orang sadar bagaimana menjalani hidup dengan baik. Sebelum tidur saya mencepatkan untuk membuat audio catatan harian supaya setiap hari Anda mendapatkan pencerahan, mendapatkan kesadaran, mendapatkan petunjuk dari masalah yang Anda hadapi. Tuhan itu sudah maha baik. Coba Anda pikirkan, tiba-tiba Anda dihadirkan oleh YouTube video-video di Cahaya Kehidupan. Tiba-tiba Anda dimunculkan di Facebook Anda akun saya. Tiba-tiba Anda dimunculkan Google blog saya atau website Majalah Sugesti, website Alfa Telepati. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari tarikan pikiran Anda sebetulnya. Pikiran Anda mencari solusi di hidup Anda dan itulah hadir, dihadirkan oleh semesta, oleh Tuhan ke hadapan Anda. Banyak orang tidak peka dengan hal ini. Banyak orang menyia-nyiakan kesempatan yang sudah hadir. Banyak orang meremehkan kesempatan yang sudah ada. Tidak mau mengambilnya. Tidak mau untuk menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Padahal sudah diminta, begitu dikasih, disia-siakan, dikasih, diabaikan. Hal yang lucu sebetulnya. Padahal bingung mau butuh solusi, begitu hadir solusinya, diabaikan. Nah, kenapa saya bahas tentang solusi ini? Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Singapura. Ibu ini seorang manajer di salah satu perusahaan bagus di Singapura sana. Orang Singapura, jadi tadi belajarnya campuran bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Dia belajar AMC karena dia dimunculkan oleh Google blog saya. Dia baca, dan dia akhirnya sampai di pemahaman bahwa ternyata ini yang selama ini dia cari. Pemahaman seperti ini yang selama ini dia butuhkan. Dia ketemu dengan YouTube saya di blog itu, dia nonton Cahaya Kehidupan, dia dengarkan catatan harian. Dia pun merasa bahwa ini kok berbeda ya dengan yang dia pahami selama ini.
Dan tadi Bu ini mengatakan, Mas Firman, saya sudah banyak belajar kelas training, belajar motivasi di AMC. Buat saya ini yang baik, ini yang terbaik, dan di tahun ini saya berani bilang ini pelatihan terbaik yang pernah saya ikuti. Karena ini membuat saya sadar, kata dia, membuat saya aware, membuat saya tahu diri saya nak mau apa, bahasa dia tadi ya. Karena selama ini ketika dia banyak belajar hanya disuruh untuk berpikir positif, disuruh untuk membuat rasa yang positif, disuruh untuk bersyukur, tapi tidak disuruh untuk bagaimana mengubah pemahaman, bagaimana mengubah semua logika yang ada, mengubah data yang ada. Ini yang memang saya buat gitu ya, di kelas AMC, di YouTube, di blog, adalah untuk mengubah pemahaman, mengubah logika. Karena kalau Anda hanya semangat-semangat saja, Anda hanya teriak-teriak saja, semangat, saya hebat, saya kuat, lompat-lompat sambil apa, menginjakkan kaki di bumi dan sebagainya, Anda dapat semangat, iya, dapat rasa terbakar, iya, tapi tidak mengubah apa yang ada di kepala Anda, dan akhirnya tidak mengubah kejadian di dalam hidup Anda. Yang ada, Anda terus merasa bahwa, oh, hidup saya yang susah ini karena memang saya harus naik level, makanya susah, ini ujian Tuhan. Seolah-olah menganggap penyebabnya adalah faktor eksternal, faktor di luar diri. Padahal penyebabnya adalah faktor internal. Perbaiki dalam diri, maka yang di luar juga berubah. Perbaiki apa yang ada dalam pikiran, maka di luar juga berubah. Change your perception to change your life. Ketika ingin merubah hidup, merubahlah persepsi di kepala Anda. Ubahlah program di kepala Anda. Hidup Anda berubah. Artinya, Tuhan sudah ngasih hak kita untuk memilih mau pakai program yang mana, untuk memilih mau menjalani hidup ini dengan apa. Ketika Anda sudah memilih, ya Anda kerjakan, Anda konsisten dengan pilihan Anda itu. Jangan mengeluh, kalau Anda sudah memilih hidup kerja keras, ya Anda konsisten dengan kerja kerasnya gitu ya. Jangan mengeluh. Tapi saya juga boleh dong memilih hidup yang lain, saya juga boleh memilih hidup yang lebih nyaman. Nah, setiap orang boleh punya pilihan hidup, setiap orang boleh untuk menjalani hidupnya dengan kebaikan. Ini yang harus disadari, yang harus direnungkan, dan harus dipraktekkan. Jangan hanya Anda tahu, tapi Anda tidak mau mempraktekkan. Jangan hanya ketika nonton video ini, Anda bilang paham, bilang ngerti. Tapi ketika di lapangan, Anda berubah kembali ke asal sebelum tahu tentang jaya kehidupan. Itu namanya Anda hanya tahu tapi tidak paham. Kenapa? Tidak dipraktekkan. Makanya saya agak gemes ketika ada orang yang hanya tahu teori tapi tidak pernah mempraktekannya. Dia tahu teori tapi tidak dijalani apa yang dia tahu itu. Buat saya, orang seperti ini hanya orang-orang yang hanya bisa bicara saja gitu ya, tidak mempraktekkan di hidupnya. Saya setiap hari mempraktekkan apa yang saya sampaikan di kehidupan saya. Saya menjalani hidup dengan sesuai yang saya sampaikan ke banyak orang dan saya praktekkan. Itu karena saya memang sejak kuliah itu dididik untuk menjadi praktisi, artinya mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Saya ingat omongan salah satu dosen saya dulu di Telkom yang mengatakan bahwa kalau kamu belum bisa menjalankan apa yang kamu pelajari, jangan kamu ngajar orang. Itu ketika saya dulu waktu jadi asisten dosen gitu ya. Dia bilang ke saya bahwa kamu pahami dulu apa yang kamu mau ajarkan itu ke mahasiswa. Kamu pahami dulu dan kamu terapkan. Kamu buat contoh soal sendiri, kamu kerjakan sendiri, kamu pahami sendiri, buat solusi sendiri, baru kamu sampaikan ke orang lain. Sehingga yang kamu sampaikan itu adalah hasil dari apa yang kamu kerjakan. Nah, itu terbekas, teringat jelas di kepala saya sampai sekarang bahwa
Yang penting adalah bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah kita tahu, bagaimana kita mempraktekkan ilmu kita dalam keseharian. Disitulah nanti kita menjadi paham dengan apa yang sudah kita pelajari. Sadari ini, renungkan, dan ingat, jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan munculkan di handphone Anda, yang sudah Tuhan hadirkan di beranda YouTube Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.